Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan subsidi upah atau BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022 bisa melakukan pengisian nomor rekening secara mandiri meski tidak memiliki rekening Himbara. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun menjelaskan, penyaluran BSU dilakukan melalui Bank Himbara seperti BTN, Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos Indonesia. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, upah bagi pekerja atau buruh. Berikut langkah pengisian rekening untuk pencairan dana BSU jika tidak memiliki rekening Bank Himbara. Nantinya, status penyaluran BSU atau BLT Subsidi Gaji tahun 2022 dapat dicek secara berkala melalui laman kemnaker.go.id.